Insting tajam Satgas Kartens tangkap OPM penyosop bawa kikir saat berbaur dengan orang asli Papua. Diduga hendak bikin onar seorang anggota OPM berbaur dengan orang asli Papua di distrik Ilaga. Sayang beribu sayang, rencana yang sudah berjalan tersebut keburu terendus insting tajam Satgas Damai Kartens. Upaya OPM untuk bikin onar gagal total Penyusup yang diketahui bernama Aleno Stabuni tak berdaya ketika disergap Satgas beranggotakan Polri dan TNI tersebut. Mengutip Tribun Papua.com, situasi ini terjadi pada 18 Februari 2024. Kasatgas Gas Ops Dami Kartin Baseball Faisal mengatakan, nama lain dari Aleno Stabuni adalah Kobotara. Ia aktif bergerak melakukan penyerangan dan tindakan anarkis. Namun pasrah saat dicokok aparat keamanan, Satgas Damai Kartens juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang pecahan 100.000 dan uang pecahan 5.000. Kedua barang bukti tersebut telah disita dari tangan keputaran. Selain uang, aparat keamanan juga mengamankan kikir besi, satu buah handphone merek Nokia, dan beberapa tempat aksesoris lainnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan, penyergapan ini berawal dari anggota Ops Damai Kartens wilayah Puncak sedang melaksanakan pemantauan di sekitar ibu kota Ilahga. Pihaknya mendapatkan informasi yang mengarah kepada sekelompok masyarakat yang sedang berdiri di depan puskesmas distrik Ilaga. Lalu Satgas Damai Kartens mendatangi sekelompok masyarakat yang sedang berdiri di depan puskesmas tersebut dan mengamankan Alenos.